Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita telah sampai di Masjid Quba. Coba kita lihat, mari kita lihat. Cekidot. Ayo, mari sama-sama. Mari sama-sama kita menuju ke Masjid Quba. Cekidot. Coba kita lihat di depan ini ada Masjid Quba. Nyan, depan. Masjid putih, menara putih adalah Masjid Quba. Ayo, mari kita lihat di dalamnya. Oke, jemaah, sekarang kita sudah berada di depan Masjid Quba. Di depan ini ada Masjid Quba. So, kita lihat, mari kita jalan menuju ke dalamnya. Check it out. Ya, sekarang kita sudah berada di halaman depan Masjid Quba. Mari kita lihat ini. Inilah halaman depan Masjid Quba. So, kita lihat bersama-sama. Yuk, mari kita masuk ke dalam. Ini arah depan Masjid Quba. Kita lihat ini tempat pintu Masjid Quba. Banyak para jamaah berkunjung di sini. Bisa kita lihat semua para pengunjung jamaah dari seluruh dunia datang di sini di Masjid Quba. Ini adalah tempat wudu ala praktis. Ada orang Iran seluruh dunia. Mari kita wudu, check it out. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan wudu dan akan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahihnya, barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba, maka niscaya dia memperoleh amalan umrah seutuhnya seperti sholat isra. Yuk, mari kita masuk ke dalam, check it out. Alhamdulillah, kita sudah masuk dalam Masjid Quba. Bisa kita lihat inilah keadaan dalam Masjid Quba. Para jamaah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Allahumma iftah li abwaaba rahmati. Nah, keadaan dalam Masjid Quba. Ila huna ya, hunaka sholat. Di sana. Ada orang sholat tuh ya. Nah, lewat, dia enggak sholat lagi. Para jemaah, inilah keadaan dalam Masjid Quba. Bisa kita lihat jamaah hanya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Allah. Mari kita sholat sunnah 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita telah sampai di Masjid Quba. Coba kita lihat, mari kita lihat, cekidot. Ayo, mari sama-sama. Mari sama-sama kita menuju ke Masjid Quba. Cekidot. Coba kita lihat di depan ini ada Masjid Quba. Nyan, depan. Masjid putih, menara putih adalah Masjid Quba. Ayo, mari kita lihat di dalamnya. Oke, jemaah, sekarang kita sudah berada di depan Masjid Quba. Di depan ini ada Masjid Quba. So, kita lihat, mari kita jalan menuju ke dalamnya. Check it out. Ya, sekarang kita sudah berada di halaman depan Masjid Quba. Mari kita lihat ini. Inilah halaman depan Masjid Quba. Bisa kita lihat bersama-sama. Yuk,
Yuk, mari kita masuk ke dalam. Ini arah depan Masjid Quba. Kita lihat ini tempat pintu. Pintu Masjid Quba. Banyak para jamaah berkunjung di sini. Bisa kita lihat semua para pengunjung jamaah dari seluruh dunia datang di sini di Masjid Quba. Ini adalah tempat wudu. Wudu ala praktis. Ada orang Iran seluruh dunia. Mari kita wudu, cekidot. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan wudu dan akan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahihnya, barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba, maka niscaya dia memperoleh amalan umrah seutuhnya seperti sholat isyraq. Yuk, mari kita masuk ke dalam, cekidot. Alhamdulillah kita sudah masuk dalam Masjid Quba. Kita lihat inilah keadaan dalam Masjid Quba. Para jamaah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Allahumma aftahli abwaaba rahmati. Nah, keadaan dalam Masjid Quba. Ilah huna ya, hunaka sholat di sana. Dorong sholat ya. Nah, lewat dia enggak sholat lagi. Para jemaah, inilah keadaan dalam Masjid Quba. Bisa kita lihat jamaah banyak melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Allah. Mari kita sholat sunnah 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita telah sampai di Masjid Quba. Coba kita lihat, mari kita lihat, cekidot. Ayo, mari sama-sama. Mari sama-sama kita menuju ke Masjid Quba. Cekidot. Coba kita lihat di depan ini ada Masjid Quba. Nyan, depan. Masjid putih, menara putih adalah Masjid Quba. Ayo, mari kita lihat di dalamnya. Oke, jemaah, sekarang kita sudah berada di depan Masjid Quba. Di depan ini ada Masjid Quba. So, kita lihat, mari kita jalan menuju ke dalamnya. Check it out. Ya, sekarang kita sudah berada di halaman depan Masjid Quba. Mari kita lihat ini. Inilah halaman depan Masjid Quba. Bisa kita lihat bersama-sama. Yuk, mari kita masuk ke dalam. Ini arah depan Masjid Quba. Kita lihat ini tempat pintu. Pintu Masjid Quba. Banyak para jamaah berkunjung di sini. Bisa kita lihat semua para pengunjung jamaah dari seluruh dunia datang di sini di Masjid Quba. Ini adalah tempat wudu. Wudu ala praktis. Ada orang Iran seluruh dunia. Mari kita wudu, cekidot. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan wudu dan akan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahihnya, barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba, maka niscaya dia memperoleh amalan umrah seutuhnya seperti sholat isyraq. Yuk, mari kita masuk ke dalam, cekidot. Alhamdulillah kita sudah masuk dalam Masjid Quba. Bisa kita lihat inilah keadaan dalam Masjid Quba. Para jamaah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Allahumma aftahli abwaaba rahmati.
Nah, keadaan dalam masjid Quba. Ila huna ya, hunaka salat di sana. Dorong salat ni. Nah, lewat dia enggak salat lagi. Para jemaah, inilah keadaan dalam masjid Quba. Kita lihat jamaah hanya melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Mari kita salat sunnah 2 rakaat.